Kenapa aku gak sarapan sih? Coklat siap menyelamatkan. Hah? Punyamu kecil dibanding punyaku. Kamu dapat yang gede dari mana? Cukup. Aku punya solusiku sendiri. Lihat keajaiban ini. Pompa, masuk. Ayo kita gedein. Kamu ngisi itu pakai lebih banyak coklat. Oh, aku gak bisa berhenti. Wow, tempat apa ini? Cewek duluan. Oke, kalau gitu. Oh, rasanya gimana ya? Wow, lihat ini. Makan ah. Rasa jeruk nipis. Aku suka banget. Wow, aku juga mau. Ayo pencet. Tombol lagi. Oke. Terus. Loh, ini gak masuk akal. Mana minumanku? Ayo dong. Kurang keras ya. Astaga. Mana nih? Cepet. Wow, ya ampun, aku berhasil. Lihat ini. Wow, gede banget. Dibanding punyamu. Kapan bukanya nih? Gak bisa dibuka. Bukan berarti aku lemah. Oh, ya udah. Aku juga. Emang susah ya? Tada, itu doang. Mari minum. Enak banget. Kayak permen soda jeruk. Masa? Coba pakai ini. Dan dicampur punyaku. Wow. Jeruk dan jeruk nipis bergabung. Selamat berenang, popcorn. Ya, kayaknya udah cukup. Sekarang mari makan. Rasanya pasti enak. Bagi dikit. Baunya menarik. Duluan, Gi. Wow. Kamu dapat coklat batangan mini. Ini nggak lucu. Aku yakin rasanya enak. Aku butuh peralatan makan kecilku. Cukup satu kotak aja sekarang. Hampir nggak kelihatan. Selamat makan. Lumayan. Punyamu apa? Buka, Gi. Oke. Panah. Mana bisa dimakan? Di sana ada apa? Oke, aku ikutin. Hey guys. Lewat sana. Iya bener. Cuma bercanda. Makasih guys. Aku balik ke tempat awal. Ada panah lagi. Wow. Semua itu untukku. Wow. Aku beruntung banget. Mau lihat aku makan ini? Jangan iri ya. Soalnya ini pasti enak. Lihat semua coklat ini. Kamu pernah lihat yang seindah ini? Asik. Manis banget. Beneran. Punyaku udah habis. Ya ampun. Ryan, hey, boleh bagi dikit? Kecil aja, please. Gimana ya? Nih, segini aja. Silakan. Yang bener aja. Masa sekecil ini? Ambil lagi aja deh. Kamu yang rugi loh. Yeay, bentar. Ayo kita panco dulu. Siap dan mulai. Hei, kok gitu? Aku sering olahraga. Aku menang. Wow, nggak habis-habis. Aku belum pernah lihat popcorn sebanyak ini. Wow. Tunggu bentar. Jauh lebih baik. Mau juga? Wow. Silakan. Vidi emang selalu seru. Aku suka nonton film. Boleh bagi? Enak. Tambah lagi ah. Oh, enak banget. Aku setuju. Aku bisa makan ini selamanya. Astaga, enak parah. Mantap. Iya, aku kenyang.
Kamu dapat apa? Oh, aku hampir lupa. Hah? Gak ada isinya. Cuma satu popcorn kecil. Aku kenyang. Oke, aku makan ya. Perutku, aku makan terlalu banyak. Kamu bakal lama gak? Ya ampun, filmnya seru banget. Wow, apaan tuh? Meteor, tapi kok ngarah ke kita? Hah? Kita masih hidup. Ya ampun, lihat itu. Ini mah popcorn raksasa. Awas, berlindung. Hei, kok kita di sini? Biarin deh, ada tantangan nih. Siap, ayo buka bareng. Punyaku kayaknya enak. Oh, aku juga. Ayo cek kalau daun dianya. Oh, ayo buka punyaku dulu. Keren, kayaknya enak. Aku cicipin ya. Mulai dari yang hijau. Wow, warna rambutku berubah. Selanjutnya kamu kuning. Warna rambut ini lebih cakep. Aku penasaran sama yang merah. Secantik bayanganku. Terakhir, yang putih. Aku cobain juga. Gawat, aku jadi tua. Yiks, warnanya gak cocok buat kamu. Hah? Kok kosong? Ya, nyebelin. Keselip kali. Ketemu gak? Gak ada di sini. Apaan nih? Badai. Berlindung. Keren. Ini badai paling enak. Ayo makan semuanya. Lanjut ke tantangan berikutnya. Keripik. Sambil nonton yuk. Oh iya, rodanya. Yes, aku dapat yang besar. Nyebelin, punyaku kecil. Wow, punyamu besar banget. Ini kantong keripik paling mantap. Bukannya aja harus berdiri. Dahlah. Selamat makan keripikmu. Aku lanjut nonton aja. Kayaknya enak. Haduh, isinya cuma satu. Remah-remahnya aja nggak ada. Bukannya susah juga. Kamu berisik banget sih. Maaf. Berhasil. Ya ampun, bukan cuma kantongnya yang besar. Keripiknya juga. Keripik raksasa ini enak banget. Berisik banget. Suaranya juga kencang. Kriuk-kriuknya bikin kupingku sakit. Enak banget. Tambah lagi ah. Hei, kok pakai ditutup bantal? Kamu gak nyadar. Suaranya berisik. Oh, maafin ya. Sip, lanjut lagi. Ayam panggang utuh. Kayaknya renyah dan nikmat. Kayaknya ini tantangan favoritku. Baunya bikin ngiler. Daripada lama-lama, ayo langsung makan aja. Aku juga siap. Ya ampun, roda lagi. Aduh, kita harus nunggu apa hasilnya. Aduh, aku dapat yang kecil. Ayam, kamu masih di sana? Imutnya. Siapa kira ayam mungil bisa seimut ini? Aku setuju. Dia lucu banget. Buka punyaku, siapa tahu imut juga. Hah, ayamku mana? Kok hilang? Kemana? Ya ampun, jangan ngadep sana. Gawat, terlalu besar. Jadi dinosaurus. Sembunyi. Aku takut. Jangan sampai dia lihat kita. Udah pergi. Sekarang kita aman. Ayo kita buka.
Permen karet. Tunggu, jangan dimakan dulu. Rodanya. Oh iya, aku udah lupa aja. Itu dia. Aku dapat apa ya? Lihat deh, aku dapat yang besar. Aku dapat kecil lagi. Kecewa deh. Sekarang permen karetku jadi mungil. Hei, tunggu bentar. Permen karet kecil imut juga. Aku buka ya. Lucu banget. Mari makan. Permen karet kecil masih enak kok. Lihat balonnya. Balonnya juga kecil dan imut. Wow, permen karetku raksasa. Udah kayak monster. Keren banget. Aku cuil ya. Segini kayaknya cukup. Ayo permen karet, masuk ke mulutku. Oke, waktunya jurus karate. Berhasil? Oh, enggak. Bentar, aku punya ide. Mau ngapain bawa gunting rumput? Yes, permen karetnya langsung kepotong. Akhirnya aku bisa makan. Wow, ternyata lebih besar dari dugaanku. Semuanya masuk. Waktunya ngunyah. Kayaknya agak sulit. Iya, sulit. Tantangan selanjutnya. Yeay, waktunya makan burger. Oh, rodanya muncul lagi. Hore, besar. Aku dapat burger besar. Oh, wow, ini beneran besar. Burgerku kecil. Punyamu besar. Burgermu bikin lapar. Ya, lihat dagingnya sama tomatnya. Hehe, punyamu kecil banget. Ya, nggak adil. Udah gitu bentuknya nggak imut. Yang penting isinya sama. Tomat, roti, sayur. Tunggu bentar. Ini permen jelly. Sekarang aku semangat. Nyom, enak. Lebih enak dari burger biasa. Aku ikut senang dah. Tapi aku lebih senang. Karena burgerku asli dan besar banget. Ini dia. Irisan pertamaku siap. Waktunya gigitan pertamaku. Yap, sesuai keinginanku. Permen jelly burgernya enak. Oh hey, boleh ngicip burgermu juga? Boleh, masih banyak kok. Yang tadi mantep ya. Tapi kayaknya ini lebih mantep. Nutella satu toples. Sendokku udah siap. Kalau kamu, ayo lihat rodanya dulu. Loh, yang bener aja. Wow, sendokku jadi gede. Bentar, rodanya masih jalan. Aku punya sendok besar, tapi Nutellanya kecil. Apa gunanya? Ini Nutella paling kecil yang pernah kulihat. Aku baru tahu ada yang sekecil ini. Aku dapat Nutella seember. Pasti nggak habis-habis. Udah nggak sabar. Aku buka sekarang ya. Oh iya, sendokku kecil. Ya, mulai dulu aja deh. Nutella segini aja udah enak. Ya ampun, enak banget. Ya, ini Nutellaku. Gimana caranya? Aku nggak bisa. Gimana cara masukin sendoknya? Sendok kecilku pasti muat. Untung ada dua. Lihat, aku punya sendok kecil untukmu. Oh, imutnya. Makasih. Nih, ambil sendok raksasaku. Makasih sendok kecil, tapi silakan istirahat. Hehehe, ini dia. Wow, 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 Nutellanya banyak amat. Udah lama banget aku pengen makan Nutella segini. Akhirnya aku bisa makan Nutella mungilku. Enak, Nutella emang favoritku. Wow, baca buku ternyata asik juga ya. Apaan nih? Wah, remote control. Buat apaan? Mending cari tahu aja deh. Wow, kamu lihat nggak? Aku punya ide. Mantap, keren abis. Coba dong, bisa gede nggak? Oke, nih aku pencet. Wow. Jadi
atapnya sampai jebol. Bakal seru nih, kita dapat apa ya? Yes, dapat gede. Buka. Oh, kentang coklat. Hah? Wow, aromanya semerbak. Yah, ketipu. Ini sih medium. Aku pengen komplain. Halo? Ada yang aneh. Nah, gitu dong. Wow. Wow, gede banget. Pengen langsung ku icip. Ngaku aja, kamu iri kan? Aku juga punya kali. Mainin lightingnya, sabi nih. Mantul abis. Saatnya pesta. Sarah, kamu gak apa-apa? Iya dong. Jangan lagi deh. Sarah, kok malah dugam? Ups. Oke, kita coba yuk. Wow, enak. Iya, aku juga punya. Surganya coklat. Bisa makan sepuasnya. Oh, gini aja. Bentar ya. Santai aja. Roar! Jangan ganggu. Tahan. Kocak banget. Woi, sedot caramu nih. Coklat. Siap. Jadi gugup nih. Hah? Maksudnya apa? Bikin bingung. Tapi aku lapar. Oh, makanannya mana? Wah, keren juga tuh. Kecil. Aku dong gede. Gak usah pamer. Ya udah, aku coba aja nih. Banyak banget. Wow. Hih, nyebelin banget. Terpaksa aku makan juga. Sarah, jangan nangis. Gini deh. Tunggu ya, bentar aja kok. Kok orang baik selalu ngenes sih? Taruh sini, biar dilihat banyak orang. Dibeli, dibeli. Permen karet, silakan beli kakak. Murah aja kok. Hey Cheryl, sini dong. Kirain bakal laris. Perlu banting harga nih. Pasti udah pas. Wow, murah banget. Beli yuk. Semuanya kebagian. Laris manis. Bosen nih. Hai, permen karetnya aku borong ya. Oke, gak masalah. Segini cukup. Iya, cukup banget. Ambil aja. Wow. Dadah. Nih, buat kamu. Wow. Kamu suka kan? Makasih banyak. Duh, pelan aja. Icip yang mana dulu ya? Oke, selanjutnya. Ayo dong, yang gede. Bikin dakdikduk. Waduh. Yes! Asal dia seneng aja. Oh iya, sorry. Aneh deh, mau buka bareng? Wow, gede amat. Mindy, lihat nih. Nyebelin deh, Lumayan juga lah. Minum ah. Segar. Kamu gimana? Krucil. Udah habis aja. Gak seru banget. Oh, pegangin dong. Aku perlu pot ini. Harus ngecek saku nih. Aha, akhirnya ketemu juga. Taruh di sini, terus masukin. Buat apaan? Oh iya, boleh juga tuh. Sip, siram juga tanahnya.
berhasil. Ternyata bisa numbuh. Wow, mantul banget. Petik buahnya dong. Pohon permen kesukaanku. Baunya segar. Rasanya kayak stroberi. Ambil yang banyak. Aku suka berkebun. Hari terbaik di dunia. Permennya banyak banget. Langsung aja. Nunjuk ke yang gede. Yes. Medium juga gak apa-apa. Wow. Olesan coklat. Wow. Beda jauh banget. Nasibku kurang bujur. Punyamu kecil tuh. Pengen langsung kuhabisin. Mulai. Bentar. Gak cocok. Bukan. Ini baru pas. Lengket banget. Mantap. Pokoknya harus kuhabisin. Dia beruntung banget. Pakai tangan aja deh. Gak ngubah rasanya kok. Hah? Kok bisa? Yuh, krim coklat. Masih nyisa. Habis semua. Padahal cuma sedikit. Mindy, boleh minta dikit? Oke. Wow, tangannya gede banget. Makasih, kamu emang baik. Lezatnya. Lah, kok dihabisin? Resiko sendiri, yang penting enak. Yang bener aja. Pengen langsung kumakan. Yang porsi besar, please. Aduh. Yes, asik. Woo. Telurnya gede. Ya, punya aku cuma segini. Rasanya kayak apa ya? Gimana kalau diterawang aja? Yah, gak ngaruh. Tok-tok, ada isinya. Mending kubuka aja deh. Taruh di sini dan ambil alatnya. Harus aman. Wah, unyu juga. Aku siap. Saatnya pecahin telur. Berhasil! Buka kulitnya. Sulit juga nih. Yes, berhasil. Icip dulu ah. Lezat. Dasar tukang pamer. Mending makan telurku aja. Wadah telurnya, Kak. Alat makannya. Bon appetit. Cakep. Boleh mainkan lagunya, Kak? Oke, kalau gitu. Potongannya banyak banget. Harus hati-hati. Au! Apaan nih? Minggir dong! Cincin emas! Cantik banget! Wow, aku juga pengen! Ada isinya nih! Oh, telur emas! Wow! Wow, mantul banget! Kakak cantik, silakan mampir. Mereka pasti bakal senang. Mari silakan pilih cupnya. Kayaknya aman ya. Uang. Sini, kasihin dulu. Kita taruh di sini uangnya. Perhatikan cangkirnya ya. Jangan sampai lepas. Yang di tengah ya? Apa yang itu? Kalau itu? Tetot, salah lagi. Oke, ada apa sih ini? Kamu malah morotin kami. Yuh, berisik banget sih ah. Balik ke awal lagi. Ini tempat apa sih? Tantangan tangan ya? Asik.
Udah siap? Maju terus, pantang mundur. Tada! Bakal mujur nih kita. Tapi berapa tangan? Aku dulu. Gimana kalau... Duh, nggak tahu. Yah, bakal lama deh. Yang itu. Takut, ih. Kali ini aku menang deh. Gak pakai tangan, gimana mungkin? Bentar dulu deh. Mana enak es krim gak pakai coklat tabur? Bakalan seru nih. Jadi meriah banget. Ini dia bagian yang kutunggu-tunggu. Gigitan pertama terlezat. Creamy banget. Lemon, kamu pasti bakal suka. Pastinya. Ciat! Kamu makan pakai kakimu yang bau. Pakai sendok juga. Aku jago kok pakai ini. Blueberry manis. Kira-kira aku bisa nggak ya? Ayo, ambil mangkoknya. Hampir dapet. Dahlah, caraku malah boring banget. Ini sih emang enak banget. Mantul kakiku. Balik lagi ke bawah ya. Dasar tukang pamer. Sekalian touch up makeup. Maskaranya selalu luntur. Aku duluan. Kita mainin yuk. Aku pilih yang ini. Oh, sayang banget, salah. Asal nggak ketahuan, tetap aman kan? Jadi kita dapat ini ya? Aku sih nggak nolak. Jelly beruang besar, padahal kan bukan ultahku. Nggak pakai tangan, sial banget. Untung rahangku kuat. Kita mulai. Cherry merah, asyik. Harus kuhabisin semua. Aku kan juga suka cherry. Duh, apa? Please. Enggak. Gitu amat sih. Mungkin punyaku juga enak. Apaan nih? Mantul, pistol lollipop. Bagi dikit dong. Iya, ambil aja. Jangan semua. Nih, ambil duitku juga. Sama perhiasanku. Kamu juga suka kan? Wow, ampuh juga nih. Please, jangan sakiti aku. Maksudnya? Dasar penakut. Hah? Cuma permen kok. Kena deh. Oh, cuma bohongan ya? Barangku hampir kukasihin semua. Kamu kalah. Langsung buka aja lah. Hah, ini sih nggak nyeremin. Bodoh amat deh sama tanganku. Yang penting masih bisa pakai mulut. Apaan tuh? Aku jadi peri nih. Kelamaan dianggurin. Sini dong. Jangan gerak. Penny? Apa? Jangan gerakin burgerku dong. Emang aku gerakin ya? Penny? Bukan aku. Aku lapar banget. Ini gak sengaja, swear. Aku balikin lagi deh ya. Sorry, aku masih noob. Gak bisa dimakan lah. Gimana kalau ini? Ini burger kamu ya? Barengan yuk. Aku tahan biar stabil. Teman yang makan bareng selalu barengan. Ini enak banget deh. Setuju. Ini pasti bakal mengejutkan banget. Tunjukkan dirimu. Apa ini? Cake?
Nah, ini baru serius. Ini bakalan sulit banget. Iya banget. Aturan ya aturan. Kita buka ini. Ini toppingnya. Duh, cantik banget. Mana yang aku mau? Kacang M&M's itu kelemahanku. Aku taruh semuanya seperti ini. Untungnya ada lapisan kedua. Bikin hujan. Luar biasa. Enak juga. Aku nggak bisa melakukan apapun tanpa tanganku. Aneh banget. Bisa. Bentar. Gak cantik, tapi berhasil. Lah. Sekarang marshmallow-nya. Yeay, ayo ke sana. Asyik, M&M juga. Yikes, kamu baik-baik aja, Penny. Baik banget. Sekarang, ayo makan. Siap kalau kamu juga siap, hah? Sudut ini aneh. Tunggu sebentar, perlu bantuan. Iya. Tuh. Wow, makasih buat bantuan kamu. Ada sesuatu di muka kamu. Jangan khawatir, biar adil. Oh, Lily. Sekarang kita berdua berantakan, kan? Aku cuma perlu satu tangan, aku ikutin aturan. Hey, kita dapat hadiah. Sepadan banget. Aku pasti bisa makan semuanya. Wah, makin tegang aja nih. Jadi lapar deh. Rebutan. Kasihin. Kan aku dulu. Wow. Buka yuk. Bentar. Hah? Bungkus lagi? Jangan kasih kendor. Kapan habisnya? Woi, yang bener aja. Ada tulisannya ya? Coba buka. Tantangan 100 lapis. Wadaw, siapa takut? Pasti bakal enak. Lah, kok sandwich? Apa istimewanya? Beneran roti kan? Pastinya. Lumayan lah, daripada nggak dapat. Oh iya, selapis aja cukup. Lihat nih. Swipe. Wah, mantap kan? Sandwich idaman. Ayo, tumpuk terus lapisannya. Tadah! Punyaku cuma segini. Payah. Sini, joinan sama aku. Oh, makasih. Wow, tebelnya habis-habisan. Untung aku belum makan. Langsung gigit. Manisnya. Gurih pula. Favoritku deh pokoknya. Mukamu tuh. Kamu juga. Gak apa-apa, belepotan dikit. Perlu dihabisin nih. Naomi, aku duluan ya. Tada! Wah, apaan tuh? Kok bisa nempel jadi satu? Ini juga. Wow. Oke. Cuma sebungkus. Gak seru. Mending ku icip dulu. Aha. Aku tahu deh. Tuang dulu sodanya ke gelas. Penuh gelembung. Biar gelembungnya tambah banyak. Gini nih. Mantul abis. Wow. Kalau aku sih, oh iya. Bentar ya. Oke. Oh, segini cukup kan? Ceburin box permennya. Bakal kayak apa nih? Wow, udah mulai bergelembung. Serasa kayak mandi sauna.
Keren! Oi, Sarah. Ya? Ayo dong, lanjutin mainnya. Ganggu aja. Buka punyamu dong. Oke lah. Stroberi biasa. Itu sih buah favoritku. Berarti kamu dapat banyak dong. Takut bukanya nih. Kali aja stroberi sekebun. Kalau itu sih aku mau. Gak nyangka deh kalau isinya ini. Tantangan coklat celup. Mana stroberinya? Celupin dong. Oke, siap. Coklatnya kental banget. Boleh numpang nyelup gak? Makasih. Kombinasi yang pas. Baunya lebih seger. Rasanya juga gak kaleng-kaleng. Gak afdol kalau cuma sekali. 100 celupan bisa lah. Wow, kamu pasti strong kok. Dahlah, tunggu dulu aja. Gak ada notif. Oh, kebalik. Sampai ketiduran. Waduh. 99, 100. Bentuknya bisa jadi gitu ya. Icip dulu. Au. Keras banget. Mana bisa digigit. Wah, jarang-jarang nih upload ah. Isinya apa sih? Kenapa gitu? Satu doang mana cukup? Aku pasti dapat banyak. Tuh kan bener tebakanku. Yah, nasib, nasib. Gak perlu sedih lah. Putar dulu biskuitnya. Ambil krimnya, lalu pisahin. Siap disantap. Lembut banget. Emang bisa dimakan gitu ya? Coba aja daripada ngiler kan? Kayaknya bisa dibikin lebih enak. Krim manis ini bakal kutumpuk semua sampai berlapis-lapis. Wow, nyengin tinggi Monas tuh. Iya dong, kan 100 lapis. Masih ada yang kurang nih. Sikat abis. Manisnya asli. Pahit amat sih hidupku. Mencret-mencret deh tuh. Buka yuk. Wow. Satu donat doang. Asik, pesta donat. Bikin nyesek. Oh, gini aja. Biar lebih mewah, harus pakai table manner. Nah, gini. Udah sip. Pas di mulut. Harus kuhabisin. Kelezatan tiada tara. Ada-ada aja. Makan aja seribet itu. Aku sih bodo amat kalau belepotan. Mantap. Masuk mulut. Lezat. Kelamaan. Comot sekalian aja. Biar lebih efisien. Enak. Bikin lagi.
kira-kira dong. Udah, stop. Apa? Makanmu berantakan banget. Whoops, nemu remahan nyangkut. Jorok banget. Mau nggak? Nggak usah deh. Ayo, mana usahanya? Jadi pemandu sorak itu sulit. Kenapa kita jadi pemandu sorak sih? Aku nggak tahu. Tapi aku beruntung. Satu-satunya latihan yang aku suka cuma ngambil permen. Ini lebih enak. Kelihatannya enak. Hey Jasmine, lihat apa yang kupunya. Menarik kan? Apa? Aku lebih suka ini. Nggak adil. Tapi aku punya ide. Kamu mau ngapain? Minggir. Hey, kamu kenapa sih? Sunny? Shh, ini pasti bisa, aku yakin. Tinggal dikit lagi. Wow, beneran bisa. Sesuai dugaan. Apa yang terjadi? Kita di mana? Hey, lihat ke sana. Selamat datang. Aku udah nungguin. Oh, hai. Aku suka topimu. Hey, apa kabar? Aku punya kejutan nih. Lihat ya. Akhirnya, di sana sesek banget. Ah, dia kecil banget. Dan tolong lebih sering keramas. Aku serius. Oh, hai. Kamu butuh ini. Wow, dia imut banget. Bersorak 1, 2, 1, 2, 3. Go, woohoo. 1, 2, 3, go. Wow. Capek juga. Hah, ini dari mana? Enak juga. Es krim. Aku pengen es krim. Oh, masa sih? Aku tahu. Aku segera kembali. Kelihatannya enak, berasa di mulutku. Kamu ngapain? Kamu pakai apa? Cuma pengen eksperimen sains. Kamu harus melangkah mundur. Soalnya mungkin berantakan. Kamu yakin sama eksperimenmu? Aku pakai ini deh. Kayaknya bakal butuh. Lihat nih, kamu pasti bakal terpukau. Aku butuh satu hal lagi. Permisi. Yoink. Apa itu? Rambut Yeti. Ini yang aku butuh. Udah aman belum? Itu apaan sih? Nanti kamu juga tahu. Mari kita aduk. Oh yeah, sempurna. Aku bingung banget deh. Sekarang masukin ke cangkir kecil ini. Lihat warnanya, cerah banget. Nah, sudah siap. Ayo, kasih tahu itu apa. Masukin stik es loli ini, lalu tambahin lebih banyak cairan, isi sampai penuh. Mari pakai banyak warna. Nanti rasa dan warnanya sama-sama menarik. Sekarang harus dibekuin, dan semua bakal siap dimakan. Wow, idemu bagus. Aku tahu. Tara, es loli mini. Kamu dapat itu di mana? Gak perlu tahu. Tapi aku punya rencana spesial. Aku butuh mangkuk besar. Wah, berat juga. Hati-hati. Kamu pakai seember penuh. Ya iyalah. Sekarang aku butuh sirup coklat. Ini wajib banget kan? Apa ya yang kurang? Taburannya pas banget. Kelihatannya enak. Aku sampai ngiler. Tiba-tiba ini nggak terlalu menarik, tapi masih bisa dimakan lah. Mirip semangka banget. Mwah. Waktunya makan. Kalian keren, tapi aku harus lihat lebih dekat. Huh? Ini apa? Kalian serius? Aku siap turun gunung. Wow. Oke, selanjutnya. Aku dan teman kecilku, kemana dia pergi? Ini nggak profesional. Yuhu, kamu di mana? Dia pergi. Tunggu, aku tahu kamu di sana. Aku lupa kamu kutaruh di sana. Kamu kejam banget. Ayo lanjutin tantangannya. Aku penasaran banget. Wow, ada banyak kentang. Hah, kamu cuma dapat itu? Satu kentang, bisa aku apain coba? Tenang aja, biar kami kasih tahu. Kalian harus bikin kentang goreng. Kentang goreng yang lezat dan renyah. Hei, aku gimana?
Aku gak pernah bisa seneng sendiri. Selalu aja gini. Dan jangan gerak tiba-tiba, oke? Udah puas belum? Belum, aku gak punya kentang goreng. Aku juga lapar. Lihat, mereka berdebat. Aku dapat ide, pasti bagus. Pertama, kupas kentangnya. Jangan ada sisa kulit. Lalu, potong jadi kentang goreng. Aku bakal taruh di panci kecil ini. Dan aku bakal nambahin minyak. Jadi lebih cepat matang. Tuangin secukupnya buat nutupin kentangnya. Sekarang, mari kita masak. Mari taruh di kompor kecil ini. Nyalain apinya. Hah? Apa yang terjadi di sana? Wow, aku terkesan. Gimana cara lawannya coba? Hei, aku yang beli. Kamu selalu gini. Reaksimu berlebihan. Tunggu, aku punya ide. Aku cuma perlu ngambil sesuatu. Aku suka baunya. Seharusnya nggak lebih lama lagi. Nah, cukup. Panci ini pasti panas. Pasti rasanya enak. Jangan gitu ya. Ini bukan masalah besar. Maksudmu apa? Apa karena aku kecil? Jangan sampai mereka lihat aku. Untungnya mereka sibuk berdebat. Itu kejahatan yang sempurna. Ya, aku udah pernah dengar itu. Wow, mereka harus segera baikan. Tapi aku dapat apa yang aku butuh. Tunggu bentar. Lihat nih, ini kentang goreng ukuran super. Kamu pikir kamu pinter? Kentang goreng ini butuh sesuatu. Kayak coklat. Ini barang wajib, cocolin ke selai coklat. Wow, kelihatannya enak banget. Lakuin hal yang sama ke yang lain. Kamu pinter banget. Aku juga bisa kok, bukan cuma kamu yang punya selai coklat. Aku butuh kuas. Aku butuh banyak coklat buat melukis kentang goreng ini. Ini dia. Ini mungkin butuh waktu. Ya ampun, satisfying banget. Aku pengen semuanya ketutup. Aku jadi lapar. Gak apa-apa, aku puas sama hidanganku. Cobain ah. Enak. Aku selesai. Hei, ayo nilai. Tenang, aku gak memandangmu rendah. Ngatain tinggiku lagi ya? Hei, kalian berdua. Kayaknya biarin aja deh. Ya udah deh, artinya kita punya banyak kentang goreng. Maaf, nggak bakal kuulang lagi. Bentar, mereka ngapain? Aku seneng banget sekarang. Duh, pura-pura nggak tahu. Ups. Hey, kami mau nonton film. Lanjutin tantangannya. Kami nggak boleh hidup tenang ya. Cepat buatin keripik buat nonton. Hah? Nggak adil. Udah, ayo buka aja. Oke. Hah? Aku dapat tortilla utuh. Aku bisa bikin sesuatu. Kamu beruntung. Aku harus potong ini jadi segitiga. Aku iri banget. Sekarang aku butuh bumbu. Sunny tahu harus ngapain. Sekarang panggang deh. Warnanya emas dan renyah. Keripik yang sempurna. Tinggal masukin ke kantong. Rasanya pasti enak. Aku nggak bisa biarin Sunny ngalahin aku. Ayo, aku butuh pisau kecil buat tortilla kecil. Pertama, bagi 4. Kayak gini. Lalu potong jadi segitiga. Nah, cakep. Sekarang aku butuh mangkuk. Masukin tortilanya ke mangkuk. Semoga cukup besar. Ayo tambahin bumbu. Aku punya garam dan merica. Jangan kebanyakan. Lalu tambahin minyak. Pasti ada cara yang lebih mudah deh. Pastiin semua tortilanya terlapis. Lalu masukin ke panci. Sekarang masukin ke oven. Ayo kita panggang. Gak butuh waktu lama. Wah, lihat, kelihatan enak. Walaupun kecil, rasanya nggak kalah. Tinggal masukin ke kantong. Beres, aku selesai. Hey, ini nacho kalian. Bikinan Jasmine ngelebihin perkiraanku. Ini untukmu, semoga kamu suka. Makasih. Kamu pasti suka ini. Selamat makan. Kelihatan enak. Usaha bagus. Mwah. Hey Sunny, lihat aku bawa apa. Asyik, kita emang pantas dapat hadiah. Ayo kita ikut nonton. Katanya film ini bagus. Terus mereka bilang aku bisa jadi bintang. Aku udah tahu kamu punya ego besar. Oke, lanjut ke ronde berikutnya. Aku suka permen. Enak banget. Jasmine. Kita nggak punya waktu buat ini, singkirin. Padahal lagi enak. Jadi kami harus ngapain? Wow, lihat. Ya ampun, ada burung. Aku nggak nyangka. Dan ada telur. Aku dapat apa ya? Telur, banyak telur. Curang. Hei, aturannya begitu. Ada banyak yang bisa kubuat pakai ini. Dipotong, digoreng? Enggak, bikin burger. Kalian pasti bisa. Silahkan.
Aku nggak yakin cara bikinnya, tapi aku bakal coba. Mari mulai dari ngupas cangkangnya. Lalu ambil pisau, potong telurnya jadi dua. Lalu aku iris daging yang udah dimasak, plus tomat dan keju. Tumpuk dan pakai telur tadi buat roti. Ambil tusuk sate buat nahan semuanya. Mirip burger ya? Gimana? Kelihatan enak kan? Jangan lupa bumbunya. Butuh taburan garam. Wow, kelihatan enak. Pengen banget ku makan, tapi aku harus tahan. Aku cuma bisa liatin. Wow, kok dia kepikiran sih? Gak apa-apa, aku punya rencana. Jasmine mau kemana? Emang boleh dibawa? Ini telur yang indah. Hai, aku butuh bantuan. Tolong bikinin burger ya. Ini gak murah loh. Tenang aja, aku bayar. Gimana kalau pakai ini? Cukup kan? Oh, coba lihat indahnya. Aku belum pernah lihat yang begini. Mari kita mulai. Satu burger segera datang. Loh, kok nggak dimasak? Wow, kok bisa gitu? Aku emang jago. Sampai jumpa. Kamu imut. Ahem. Ini baru burger. Kelihatan enak banget. Hah? Yang bener aja. Punyaku cuma burger telur. Aku ngapain? Aku nggak butuh pisau dan garpu. Enak banget. Ini burger terenak yang pernah ada. Aku setuju. Ups, aku ngiler. Sunny, jangan liatin aku. Kamu ngapain? Aku tersandung dan jatuh ke burgermu. Percaya, kamu tersandung. Bener kok. Jangan curang. Cukup, kamu dihukum. Aku, kenapa? Apa yang terjadi? Ya ampun, kocak banget. Kamu konyol parah. Masih kurang lucu. Duh, sakit banget. Kamu cantik, Sunny. Jahat. Kamu jadi wortel. Lucu juga ya, aku terhibur. Cocok sama kamu. Aku pantas diginiin, mau gimana lagi? Pengen ganjel perut nih, tomat, bolehlah. Pengen ngemil, apaan tuh? Kebetulan banget. Pengen makan lagi, masih lapar nih. Wow. Mau, enak aja. Aku duluan. Kamu kan lagi diet. Lepasin. Siniin. Di mana nih? Kartu apaan sih? Bentar deh. Tantangan makanan, yay! Aku dulu, oke deh. Aku mau pilih yang ini. Besar, asyik. Pancingan? Masa harus mancing makananku sendiri? Nikmatin aja. Aku pilih yang ini. Kecil? Ngeselin ih. Udahlah, iyain aja. Sesuai ekspektasi, pancingan kecil. Nene. Oke, kita mulai. Hari yang cerah. Akhirnya bisa nyantui di pantai. Kok jadi pucat gini? Yah, gini lagi. Sebenarnya gerak-gerak, tapi kok berontak? Please deh, emang kamu mau kena kail gini? Sini kasihin. Ups, ekormu bagus tuh. Bikin malu aja. Oke, aku dapat apa ya? Menarik juga. Daftar tunggu Chef Pie sampai 3 bulan, akhirnya sampai sini juga. Buat icip salmon terlezat. Hah? Aku harus nabung sebulan buat beli itu. Jadi nggak selera deh. Wah, dapat makanan. Aromanya enak banget. Wow, lezat. Mau lagi? Mancing ikan lagi, ah. Kamu dulu, Gi. Oh, baiknya. Oke deh, semoga dapat yang enak. Yah, kecil. Laper banget nih. Mantap, bola mata. Kelihatannya sih enak. Mending langsung icip aja. Wah, beneran enak. Pengen ku habisin semua. Kenapa tuh? Enggak banget. Semoga dapat yang gede. Yeay,
Beneran, asik. Mana? Kutunggu ini. Kamu dudukin kali, pasti ada di sekitar sini. Ahem. Ya ampun, kok tiba-tiba muncul? Makasih, tolong jangan sakit aku. Feelingku gak enak nih, semoga tetap bisa dimakan. Gak seru deh, kan cuma makanan, gak apa-apa kok. Wow, ukuran jumbo. Gak sabar pengen langsung hap. Gak ada yang lihat, semua aman. Oke. Belajar dari mana tuh? Oke juga skill nelenmu. Mulutku emang gede, tapi kan wow. Pilih apa ya? Weh, ada cowok keren tuh. Ambil yang ini ah. Yah, kok kecil lagi? Payah. Nyebelin. Masa cuma seupil? Buat ngelihatnya aja perlu kacamata. Pasti ada di sini deh. Gimana makannya coba? Oh iya, perlu pakai sumpit mini. Oke, pegang yang benar. Gampang banget, siapa bilang makan pakai sumpit bikin ribet. Tubuhku mulai keringetan. Lizzie? Hei, di bawah sini. Halo? Biar ku pakai kacamatanya dulu. Kali aja bisa lihat sesuatu. Wow, kamu ngapain di situ? Kok kamu kecil? Hai, di sini. Aku juga gak tahu kenapa. Duh, makin kecil lagi nih. Tolong! Makin aneh aja. Aku balik. Masih pakai kacamata. Kangen. Jangan pergi lagi ya. Udah dong, pilih tuh. Ayo. Aku pilih ini. Nah, ini baru mie beneran. Surga dunia. Jadi pengen kuhabisin. Siapin sumpit, langsung serbu. Enak banget deh, kenyang makan bareng temen. Pelan-pelan. Nyangkut. Praktis. Oke juga. Mana bisa ngajakin kamu keluar? Perlu saus nih, bagi dikit ya. Woi, kamu udah punya tuh. Sulit banget. Aku mesti pilih kartu mana? Aku tahu. Asik, porsi besar. Pizza, kesukaan aku. Mantep deh, gede banget. Rezeki nomplok. Nggak bakal bisa. Mungkin, nggak. Hah? Buat ntar aja. Ngapain pakai garpu? Comot langsung aja. Baunya, kok nggak kayak pizza? Tapi pasti rasanya nggak enak. Ini sih bukan pizza. Muka kamu kocak banget. Itu pizzaku, nyebelin ih. Yang penting bisa dimakan. Mulai dari potongan kecil. Kelihatannya sih enak. Makanan terlezat sepanjang masa. Chefnya jago banget. Suka deh. Kamu pasti gak percaya. Oh, pizza. Gak bakalan nolak deh. Aku bikin sendiri, khusus buat kamu, sayang. Kamu jago banget. Coba dikit ya, aku ambilin. Baunya wangi banget. Buka mulutmu dulu, yang banyak. Ya ampun, lumer di mulut. Lagi, mau lagi. Dia ngapain sih? Aku mau semua. Hah? Tega deh. Wah, potongan terakhir. Pilih yang ini. Punya aku tuh, aku lihat duluan. Enak aja, aku duluan. Awas kalau berani, coba aja. Mungkin tanganku perlu di sini. Awas aja. Hah? Hah? Aciu! Mana kartunya?
Lihat baik-baik nih. Curang banget. Oke lah, ambil ini aja. Lagi-lagi. Bungkus coklat, apa menariknya? Yah. Gitu aja, ini sih makanannya bocil. Pasti ada yang lain. Perlu diinspeksi nih. Ada burger dan kentang mini. Semoga kamu berselera. Hah? Wah, jadi penasaran sama isinya nih, burger sama kentang. Weh, oke, bisa kumakan lah. Gak masalah. Jadi bisa ngide nih. Tinggal diganti dikit aja. Berhasil, jadi segede kepalaku. Apalagi nih, mantap, berubah jadi segede gaban. Yang mana dulu nih? Burgernya. Empuk banget. Bisa pura-pura kalau burgernya biasa aja kan? Eh, apaan tuh? Pelan-pelan. Awas, keselak. Kamu bilang apa sih? Aku suka sayur, tapi nggak ditaruh sini juga. Bikin dongkol aja. Ya udahlah, gini-gini juga burger. Masih lapar nih. Jadi pengen nyomot yang ini. Hasil curian. Ini baru mantap. Kalian suka video ini? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa share video ini ke teman-temanmu dan subscribe.